No, just once. Sekali je lah waktu tu. Lagipun waktu PKP tu kita orang tak boleh nak shoot sangat pun sebenarnya. So dia, apa yang kita orang boleh buat, kita just berlatih sebelum untuk penggambaran lah. Bakat yeah. Ni di Jukil daripada mana? Bakat di FKL. Di FKL, ya. Yeah, 2019. Sebelum PKP, kan? Sebelum PKP. Sekarang dah berapa drama dah? Berlaku? Sekarang dah dekat... Yeah, I can't count dah berapa. Tapi I think dalam... Antara pelapis, pelapis yang boleh nampak. Saya itulah. Alhamdulillah lah. Rezeki TV station sentiasa memberikan saya peluang untuk berlakon. So, kalau saya boleh kira kan, maybe dalam 15 cerita dah lah setakat ni. Untuk daripada TV3 sehingga ke RTM. Antara ramai-ramai pelakon dekat Malaysia ni, siapa yang menjadi idola you? Idola saya? Ada seorang. Nama dia... Idola pun tak ingat. Syukri Yahya. Ya. Sebab dari segi lakonan dia, very firm, very natural. Saya suka sangat. Watak seorang lawyer, playboy, bad boy. Bad boy di sekali kan. Watak memang menarik. Itu romantikan 4 hari 3 malam. Ya. Yeah. So lepas tu cerita Anak Ponti, cerita Hadiah dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan tu cerita pasal COVID. The first cerita yang ceritakan pasal COVID masa PKP. Lepas tu ada cerita Tuan Daniel adalah the first cerita yang saya berlakon dah. He's very well lah waktu tu. Yeah, adalah a few of that lagi yang lain. This is how we do this. In one way I'm yours, in one way you're strange.